Nah, gimana saya pak? Bingkong dari Toraja. Ya. Rasanya enak. Kenyal-kenyal keras. Ayo. Manis. Enak, hausnya manis. Iya, dari situanya jemaat. Lain daripada enak. Iya. 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 Ya. Belum. Kalau orang bilang singkong putih. Ya. Ya. Oh ya. Karena kuning ya. Pak. Karena mata apa ya? Oh, ya. Sudah TK di sini Pak, mulai ini tahun ini. Beli tanah singkong. Tanahnya. Iba. Wow. 50 kali 50. 50 lebar. Oh, di pinggir gitu. Makan ubi enak. Enak. Makan ubi enggak nyanyi. Ya sambil nyanyi makan ubi. Makan ubi sambil rokok. Sambil. Mana kok kopinya? Enak. Saya tidak suka kopi tapi kopi ini luar biasa. Mantap. Oh ya. Halo pemirsa, saya sedang di Desa Toraja, Jalan Mamande. Ini saya mau coba singkong dengan sambal bawangnya Ibu. Siapa pun namanya? Ibu Agus. Ibu Agus. Coba saya coba dulu rasanya gimana ya? Mantap sekali ini rasanya. Sambalnya mantap kali Bu. Ya. Ini kalau boleh tahu sambalnya campur apa aja nih? Misalnya. Selanu saja lombok sambal dengan tomat. Oh, sambal sama tomat. Sambal. Pakai bawang putih loh Ibu. Ya? Pakai. Pakai bawang putih rasanya enak sekali. Bagi kamu-kamu yang mau coba singkong dengan sambal bawang, silakan ke Tanah Toraja Ibu. Ibu Agus. Halo, kalau perlu enak. Kontak saya juga untuk travel agent-nya. Oke? Okay? Tuhan berkati. Struk. Selama sudah cari. Iya, ya, koma, tidak koma. Bisa bicara. Tidak bisa bicara. Waktu saya doa di telepon Bapak dengar enggak? Suara saya. Enggak. Dengar ya? Berarti Bapak enggak dengar itu. Enggak. Terus tiba-tiba bisa sembuh, Pak? Ya jemaat. Itulah, karena doa jemaat, doa hamba-hamba Tuhan, saya percaya itu. Tiba-tiba pemulihan? Iya. Jadi hari ke-8 itu, Ibu sudah lihat kan, sudah ada perubahan. Jadi akhirnya ya, mulai hari ke-8 itu sudah sampai hari yang ke-11 sudah. Jadi ke-8 udah kek-kek-kek gitu loh. Bikin robot. Ini tulang-tulang. Ini yang itu Tuhan Yesus datang. Mas yang perak dari mata kutip. Tuhan Yesus lagi Paulus. Elisa ini. Petrus. Petrus ya? Ah mungkin gue. Apa itu tak tiba. Dia tadi lupa. Melalui percobaan, melalui mimpi atau... Tidak, iya itu yang namanya. Saya juga nggak nyangka loh bisa ketemu hamba-hambanya. Karena gimana? Ini Pak Pendeta Om, dia larang jemaat yang besuk menangis semua. Iya, hamba Tuhan. Tidak boleh ada yang menangis. Iya. Kalau besuk. Luar biasa. Boleh besuk tapi nggak boleh menangis. Iya. Tapi itu hari memang artinya memang secara fisik saya lemah, tapi secara roh memang kuat. Oh ya itu penyembuhnya ya. Iya. Rohnya kuat. Iya. Roh kuat. Jadi betul-betul. Pokoknya secara fisik. Jemaat jenguk Bapak sudah bisa ngomong. Iya. Oh. Tapi kan tidak sadar bilang ini. Jadi malah biasa meneguhkan mereka. Mereka sendiri yang bilang. Tapi dalam keadaan tidak sadar. Tapi nah itu. Iya. Sisa tadi dia pekerjaan Tuhan di sini belum selesai. Iya betul. Ya. Karena memang terus bahkan anak saya sendiri itu bilang kami masih butuh Bapak. Jemaat juga. Apa itu kejadiannya? Itu satu tahun yang lalu. Iya. Bulan Agustus. Itu kolam baptis kan? Ya. Oh iya. Oh iya. Jadi kolam baptis sendiri. Thank you buat baptis. Itu nih mana? Iya. Dan memang mujizat. Apa yang melakukan? Total pengembalaan ke berapa tahun? Kita mulai 2008. Iya, 2008 di sini kita mulai. Dan itu dulu kita mulai ya. Iya, sudah 11 tahun. Itu dulu kita mulai kan ada dari ya. Dan tim apa dari ini? Bakti sosial dari Telkomsel. Oh iya, Telkomsel. Iya. Ya, saya bawa tadi. Iya. Waktu kan ada itu. Pengobatan masalah ya? Iya.
Jadi itu dia kasih bantuan kita 6 juta. Tapi memang itu malamnya ada kan hamba Tuhan pas kita KKM di sini. Dia bilang tahun depan ini gereja berubah. Saya katakan amin. Saya tangkap itu. Besoknya datang kan. Luar biasa. Besoknya datang dari Telkomsel Makassar. Nah, dia kasih dana 6 juta untuk bangun. Ya, untuk bangun. Jadi artinya kami langsung saya langsung ajak jemaat. Saya bilang ini kita pondasi ini. Wow. Ya, akhirnya ya sudah seperti ini. Ini belum, belum sudah. Iya, biasa saya bawa sampai 4 karung. Iya, enggak sempat. Iya. Mami makan. Ayo.